Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunyawiyyin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qawli in tablugh tilkal halata ta'rif ma hiya wa illa fa ilmuha min al musta'ilati li annaha zawqiyyatun. Ini masih terusan yang kemarin, yaitu ayuhal walad yang bagilaka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan li syar'i izil ilmu wal amalu bil iqtida'i syar'i dalalatun wa yambaghi laka alla taghtarra bi syatqi wa tamati sufiyati. Wahai anakku, seyogianya bagi engkau itu perkataan dan perbuatan engkau itu sesuai dengan syariat. Karena ilmu dan amal tanpa mengikut syariat dalalatun, tersesat. Itu kata Imam Ghazali memberikan nasihat kepada muridnya yang beliau bahasakan dengan ayyuhal walad, wahai anakku. Beliau mensarankan supaya kita, perbuatan kita, perkataan kita sesuai dengan syariat. Kalau enggak sesuai dengan syariat, dolalatun, sesat. Kemudian pula beliau mengatakan, seyogianya bagi engkau tidak tertipu dengan satahatnya para ulama sufi. Kenapa begitu? Karena jangan tertipu, maksudnya apa? Kamu jangan kepengen seperti itu. Pengen tinggi, pengen hebat, pengen bagus, pengen mulia. Apalagi sampai diberikan keadaan tidak sadar, keadaan yang putus hanya Allah Ta'ala, enggak ada yang lain, ingatnya hanya Allah, sehingga keluar satu perkataan yang tidak disadari olehnya. Satu hal. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi, wa'lam ketahui olehmu anna ba'da masailika allati sa'altani anha, bahwa sebagian masalah-masalah yang engkau tanyakan kepadaku anha, daripada masalah-masalah itu, la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qawli, tidak istiqomah jawabannya. Maksudnya apa? Tidak diketemukan jawabannya, tidak ketemu jawabannya, bil kitabati, dengan tulisan, wal qawli, dan ucapan. Enggak bisa. Satu hat para sufi itu enggak bisa dijawab dengan tulisan, dijawab dengan ucapan, enggak bisa. Dia adalah rasa, cipta rasa. Sehingga ada sufi, seorang ulama tasawuf mengatakan, ya, apabila kamu tidak tahu, apabila kamu belum merasa, maka kamu enggak tahu. Jadi harus dirasakan dulu baru tahu. Kalau enggak dirasakan enggak tahu. Kayak kita apa? Nikah. Kita akan tahu rasanya nikah enak ya kalau kita udah nikah. Kalau belum nikah ya enggak kerasa.
rasakan nikah dulu baru terasa. Apalagi masalah ini. Ini masalah rasa, enggak bisa diberikan kepada seseorang pengalaman ini tanpa dia mengalami. Enggak bisa diceritakan kepada seorang tanpa dia mengalami. Makanya kalau kita nanya-nanya tentang seperti ini, masalah zauqiyah, masalah rasa, cipta rasa, tanyanya kepada orang rasa. Tanyanya kepada orang yang udah pernah merasa, yang sudah pernah merasakan hal ini, tanya. Insya Allah jawabannya memuaskan kita. Tapi kalau umpama kita tanya kepada orang yang belum pernah merasa, jawabannya boleh jadi menyakitkan kita. Lu bisa aja begitu. Lu bisa aja halnya. Tanya sama orang pernah merasa. Ahli sufi tanyanya, ngerti nanti. Jadi kata beliau, ketahui olehmu bahwa sebagian masalah-masalah yang kau tanyakan kepadaku daripadanya itu enggak ketemu jawabannya dengan tulisan dan dengan ucapan. In tablugh tilkal halata ta'rif mahiyah. Jika engkau sudah sampai kepada keadaan itu, ta'rif mahiyah, kau akan, niscaya kau akan tahu apa itu. Jadi biar sampai dulu ke dalamnya. Makanya tadi saya katakan kalau kita mau nanya dengan ahli rasa. Jangan bukan ahli rasa. Kalau kita bertanya kepada bukan ahli rasa, enggak tahu. Kita tanya umpama sayur rasanya apa nih? Tanyanya sama orang yang lidahnya udah baal. Ya. Kita tanya, ini rasanya apa ya? Yang gak bisa jawab, lidahnya udah baal. Tanya sama siapa? Yang bisa merasakan. Coba saya rasanya gimana? Manis apa enggak? Enak apa enggak? Sedap apa enggak? Dia bisa ngerasain juga, enak sayurnya. Tanya sama orang yang bisa ngerasa. Nanya tentang menikah, tanyanya sama orang yang sudah nikah. Gua, kalau nikah enak gak? Enak. Jangan sama yang belum nikah, yang gak bisa. Sama dengan masalah zauqiyah nih, kemarin, yang kemarin nih. Ini pembahasan kita yang kemarin. Satu hat. Wa illa fa ilmu aminal mustahilati li annaha zauqiyatun. Wa illa, dan jikalau enggak, jikalau engkau enggak sampai ke dalamnya keadaan itu, fa ilmuha minal mustahilati, maka mengetahuinya termasuk daripada yang mustahil. Enggak bakal bisa kamu. Kenapa? Li annaha zauqiyatun, karena itu adalah masalah cipta rasa. Cipta rasa, masalah rasa itu mah, itu masalah rasa, nggak bisa. Itu kalau sekali datang itu datang, nggak bisa ke Bandung. Udah ingat aja sama Allah, itu bisa teriak. Dia pun nggak sadar kalau dia teriak. Dia sadar, cuma gak bisa menguasai. Air mata mengalir aja, udah gak bisa terasa, dikuasai oleh keadaan. Gak bisa dia mengendalikan itu. Tapi tetap hatinya zikrullah, hatinya tetap Allahu Allah, Allahu Allah. Cuma mulutnya gak bisa apa-apa. Hatinya selalu ingat kepada Allah, dikuasai. Ini gak bisa dengan kita sengaja, belaga-belaga gak bisa. Lalu keluarlah ucapan ya. Jadi bisa keluar ucapan ya, reaksinya itu bisa keluar ucapan ya, bisa juga ya yang lain-lain. Jadi satu itu satu keadaan
yang ada di dalam dirinya tidak ada ingat kecuali Allah, dia fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ingat apa-apa. Ada situ nanti akan terdengar suara, dia akan dapat suara, ada juga kadang-kala dia dapat suara, ada juga enggak, tapi yang jelas dirinya udah enggak ingat apa kecuali Allah. La yastaqimu wa kullu ma yakunu zawqiyatan la yastaqimu wasmuhu bil qawli ka'ala wa til ulwi wa miraratil murri la ta'rifu illa bi zawqi wa kullu ma yakunu zawqiyan, dan setiap sesuatu yang cipta rasa, setiap sesuatu yang rasa cipta rasa la yastaqimu wasmuhu, tidak ya ketemu, katakanlah ya la yastaqimu, tidak ketemu sifatnya bil qauli, dengan ucapan. Jadi enggak bisa dikatakan dengan ucapan, enggak bisa dituliskan dengan fena, bisanya dapat dirasakan dengan hati ya. Enggak bisa itu. Contoh kahalawatil ulwi, seperti manisnya rasa manis, enggak bisa kita merasakan manis, manisan umpama, bagaimana rasanya? Manis enggak? Lumayan dah, manis banget. Tapi belum ngerasain ya, enggak bisa. Harus rasain dulu. Tadi dibilang begitu, setiap yang rasa begitu. Enggak bisa, ini rasa. Enggak bisa kita ketahui kecuali dengan kita sudah merasakan. Wa miraratil murri, dan pahitnya rasa pahit, la ta'rifu illa bi zauqi, engkau tidak mengetahui kecuali dengan rasa, dengan dirasain ya, atau juga ya racun ya. Tapi di sini hemat saya ya, rasa pahit sesuatu apa aja yang rasanya pahit, kita enggak bisa merasakan itu pahit sebelum kita rasakan. Bahkan kalau kita belum merasakan, bisa kita gak percaya, ah yang bener. Coba rasain dah. Iya, gak enak juga ya. Ketika udah rasain, baru berkomentar. Ketika belum merasain, sakit gigi, rasanya ya. Sakit gigi segitu aja nangis. Coba rasain. Iya, coba. Giliran dia sakit gigi, wah, nggak boleh dengar berisik dikit, marah-marah aja udah. Rasa. Itu sakit gigi, seasik apapun keadaan kita, kalau sakit gigi jadi nggak enak. Lagi pergi jalan-jalan sakit gigi, aduh. Nggak nikmat. Ke puncak tuh kan enak tuh, dingin, adem, itu lebar-lebaran, tapi sakit gigi. Mendingan di rumah. Ya. Rasa. Jadi setiap sesuatu yang rasa, kita enggak bisa tahu kecuali dengan kita sudah merasakan. Makanya dikatakan malam yazuk lam ya'rif. Siapa yang belum merasa enggak tahu. Ini rasain dulu baru. Anak ya, dia belum pandai berterima kasih kepada orang tua. Kenapa? Karena belum ngerasain jadi orang tua. Ntar kalau udah ngerasain jadi orang tua, baru dah. Kan suka ada orang tua bilang, lu rasain ntar kalau jadi orang tua. Lu rasain ntar. Tapi kalau bisa jangan begitu pak ya. Ma anak kita jangan begitu, jangan lu rasain entar, syukurin anak itu mah. Jangan ya. Jadi guru pun sama. Jadi murid belum bisa belum pandai untuk mengetahui bagaimana supaya bagaimana rasanya menjadi guru.
Maka ketika dia udah jadi guru baru merasakan bagaimana jadi guru, harusnya bagaimana seorang murid kepada guru. Sama tadi, jadi anak belum merasakan jadi orang tua, bagaimana seharusnya kita kepengennya diapain sama anak, kayak gitu. Kama ukiya, sebagaimana telah diceritakan, anna ininan kataba ila sahibin lahu an arifni lazzatal mujama'ati kaifa takunu. Kama ukiya, sebagaimana telah diceritakan, dikisahkan, anna ininan, bahwasanya orang yang important, orang yang inin, inin itu important, ya, flu. Ya, senjatanya flu. Udah gak bisa ngapa-ngapain, udah mati rasa. Kata ba'ila sahibin lahu, dia nulis surat kepada temannya. Apa katanya? An arifni ladzatal mujama'ati, beritahu kepadaku akan kelezatan bersetubuh. Kaifa takunu, bagaimana adanya, enaknya gimana kira-kira. Orang impoten minta kasih tahu bagaimana enaknya setubuh. Bisa gak diceritain? Gak bisa diceritain, pokoknya enak. Enak apaan? Gak bisa diceritain. Karena rasa. Fakata ba'la'u fi jawabihi, lalu yang dikirimin surat menulis surat lagi kepadanya dalam jawabannya, ya fulanu inni kuntu hasibatuka ya aininan faqat, ya fulan, sesungguhnya aku menganggap engkau itu impoten saja, wal ana araftu annaka aininun wa ahmaq, dan sekarang aku tahu bahwasannya engkau itu impoten dan bodoh. Jadi bukan impoten doang, ente impoten juga, bodoh juga. Bagaimana saya mau kasih tahu kamu? Nih, tambah bodoh tuh. Bagaimana saya mau kasih tahu kamu? Kamu aja impoten. Andai kata saya kasih perempuan, ya umpama, ini kagak bisa juga impoten. Ini beliau sedang mengilustrasikan yang namanya satohat. Itu adalah pengalaman rasa. Enggak semua orang dapat merasakan itu. Jadi kita yang belum pernah, percaya aja. Apalagi itu beliau adalah umpama ulama. Emang enggak bisa deh. Enggak bisa. Kayak dulu, ingat Malik tuh dulu. Tuh keadaan seperti itu, udah enggak bisa ngomong. Udah enggak bisa ngomong. Zikir udah enggak bisa. Hati tuh aja yang berzikir. Saya serahin malam-malam itu zikir. Lagi zikir malam. Serahin Malik aja udah. Udah bisa enggak ngapain. Ya, itu udah berkali-kali terjadi seperti itu. Itu rasa, nggak bisa dirasakan oleh siapapun, ya kecuali Allah kasih dia rasa. Yang nggak, belum pernah ngerasa, belum bisa, nggak tahu bagaimana rasanya. Li'anna hadhihi al-ladzata dzauqiyyatun, karena bahwa ini kelezatan adalah cipta rasa. Ya, ini adalah rasa. Intasil ilai ta'rif, jika engkau sampai kepadanya kau tahu. Jadi kalau kamu belum sampai kau enggak tahu. Jadi jangan kita ingkarin kalau kita belum sampai gitu. Ya, maksud beliau itu begitu. Jangan diingkarin. Ente yang belum ngerasa jangan diingkarin. Percaya aja, apalagi itu beliau kiai.
Dan kalau bertanya kepada orang rasa, jangan orang yang enggak rasa. Yang baal orangnya. Kebal apa baal udah. Iya, mati rasa. Tanya sama orang yang pernah merasa. Dia akan paham. Datang sama ulama tasawuf sufi datang. Saya mengalami ini bagaimana? Pernah waktu di Padang Arafah itu lagi ya, lagi waktu di Padang Arafah lagi zikir itu nggak bisa ngapa-ngapain kita udah dalam keadaan ya dikuasai dari ya habis sholat zuhur kemudian zikir sama-sama sampai waktu asar. Itu udah gak bisa ngapa-ngapain, diam aja. Tapi alhamdulillah hati masih zikir. Mulut udah gak bisa ngomong. Kita pengen berubah gak bisa. Jadi udah terkuasai. Keadaan udah ingetnya sama Allah aja, udah gak ada yang lain-lain. Ini gak bisa dirasakan oleh orang yang belum pernah merasakan. Dan itu gak bisa dibuat-buat. Pengen diem aja nangis, gak bisa ya. Coba jajak, gak bisa. Itu keadaan seperti itu. Nanti bisa keluar sesuatu perkataan atau apa dari ya keadaan itu. Maka ini Imam Ghazali ngomong seperti ini, maksud beliau adalah ya, maksud beliau boleh jadi adalah beliau sedang mengilustrasikan, menggambarkan ya, biar kita yang belum merasa jangan menentang yang udah rasa. Percaya aja. Nah, kata beliau, intasil ilahi ta'rif, jika engkau sampai kepadanya kau akan tahu. Wa illa, jika engkau enggak sampai, la yastaqimu waswa, enggak bisa mensifatinya, enggak ketemu mensifatinya. Bil qauli wal kitabati, dengan ucapan dan tulisan, enggak bisa kita bilangin pokoknya begini, enggak bisa. Gimana ya rasanya? Enggak bisa. Kenapa rasa? Kalau rasa itu enggak bisa dituliskan dengan pena, diucapkan dengan kata-kata, enggak bisa. Karena bukan perkataan, bukan tulisan. Dia rasa. Wallahu a'lam bishawab ayyuhal walad.